الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من دين الإسلام، ونصلي ونسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة، خاتم النبيين وإمام المرشدين، سيدنا وحبيبنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الإسلام، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، سيبقى سان وحدي سيب dan saya kongsikan pesanan ini pada sekalian yang hadir sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa bertakwa kepada-Nya. Izinkan saya untuk mengajak sekalian tetamu Allah Subhanahu wa taala semua untuk benar-benar mengambil kesempatan yang bertuah pada hadir pada hari Jumaat ini. Dengarlah khutbah ini. Jangan sia-siakan peluang hadir pada hari Jumaat ini dengan berbual kosong nun jauh di sana. Anak-anak, silakan rapat masuk. Jangan bersembang berbual kosong. Haram hukumnya melakukan yang demikian. You got to respect your Lord, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian boleh disuruh hormat pada benda yang lain. Tapi takkan kalian masih lagi tidak mahu belajar untuk patuh pada arahan perintah Allah, pada tunjuk ajar yang ini telah pun dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan hadirnya tetamu agung bulan Zulhijjah ini, maka khutbah kali ini tajuknya semarakkan Zulhijjah. Marilah sama-sama kita grab the opportunity untuk mendapat keistimewaan yang telah pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dikatakan ayam yang lapar dikepuk padi. Peluang sudah ada di hadapan mata tapi kita biarkan berlalu begitu saja. Keistimewaan ibadah pada bulan ini tiada tolok bandingnya. Jadi kerana itu, sama-samalah kita berpesan-pesan antara satu sama lain, berajak-ajak untuk sama-sama dapat merasakan kelebihan bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman menerusi kitabnya dari surah At-Taubah pada ayat yang ke-36, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna iddata syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya ada 12. Tapi bukan kiraan Januari, Februari, March, April, Mei, Jun until December. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa innama iyanya adalah Muharram Safar. Sampailah bulan terakhir ini, bulan yang ke-12 ini, iaitu bulan Zulhijjah. Padanya ada 4 bulan yang haram. Berkenaan dengan 4 bulan yang haram ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan menerusi sabdanya: Az-zaman qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. Tahun itu beredar sebagaimana keadaannya ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Maknanya sejak awal lagi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan peredaran zaman ini begitu.
Ada 12 bulan kesemuanya berjalan siang dan malam mengikut ketetapan yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla adalah kita mengambil segala keistimewaan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla from time to time. Satu tahun itu ada 12 bulan. Antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan yang berturut-turut iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Manakala yang satu lagi Rajab terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemuliaan dan kehormatan bulan Zulhijjah ini dapat dilihat dengan pensyariatan ibadah haji. Sudah tentu jelas message Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur yang diterima oleh Allah itu tak ada balasan yang lebih layak bagi. Bukan satu nilai dunia, bukan separuh dunia, bukan satu tahun gaji nilai. Tapi tiada balasan yang lebih layak baginya melainkan syurga Allah. Nah, ambil syurga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakala seseorang hambanya itu selesai mengerjakan ibadah haji. Dan begitu juga ibadah kurban, samalah hal keadaannya dengan memperbanyakkan zikir, tahmid, takbir dan tahlil. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sepupu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahawa baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tak ada hari di mana amal salih pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari-hari ini. Yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah 10 hari yang awal dari bulan Zulhijjah, sebagaimana yang sempat khatib sampaikan sebentar tadi dalam dalam tazkirah. Baik, kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah wa la ahabba ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-'ashr fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seorang hamba atau hamba-hambanya melakukan ibadah, melakukan kebajikan padanya selain dari 10 hari Zulhijjah. Maka perbanyakkanlah pada saat itu melakukan tahlil, takbir dan tahmid, memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mudah urusan kita untuk memanggil nama Allah dan menyahut panggilan Allah Azza wa Jalla at least 5 times a day. Kita datang memenuhkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan solat fardu secara berjamaah. Para tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikasihi sekalian, kemudian berbicara tentang kelebihan berpuasa. Berpuasa pada hari Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah, iaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. The best kalau kita boleh berpuasa mula pada hari ini sampailah tanggal 9 Zulhijjah. Baik, kiranya tak mampu kita berbuat demikian atas apapun alasan, whatever excuse, maka janganlah sampai tidak berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, dia tidak wajib. Ya, memang dia sunnah muakkad. But shame on us. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan dan minum rezeki kurniaannya. Namun demikian, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menghendaki untuk kita melakukan suatu amalan yang kemudian kita tahu sunnah, kita pun seperti tak sudi untuk menerima habuan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kata Nabi, berpuasa pada hari Arafah, aku sentiasa mengharapkan pahala daripada Allah dapat menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang mendatang. Hadirin yang berbahagia,
Zulhijjah mengajak kita untuk terus bertaqarrub, mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauhkan diri kita dari Allah Azza wa Jalla, kerana Dia adalah Al-Khaliq. Allah is the provider and the sustainer of the world. Bagaimana mungkin kita hamba-Nya menjauhi Allah Azza wa Jalla? Dengan memperbanyakkan sedekah, kita bertaqarrub, kita dekat pada Allah, berzikir, bertahlil, beristighfar dan bertaubat pada Allah. Di samping, the same time, tinggalkan segala maksiat. Kita cegah segala kemungkaran. Dia mesti berjalan seiringan. Seiring dan sejalan. Dia tak boleh keadaannya kita galakkan orang berbuat makruf, kebaikan di same time, maksiat dibiarkan saja. Na'udzubillahi min dzalik. Meninggalkan segala maksiat dan dosa. Selain dari ibadah-ibadah sunnah yang tersebut, umat Islam juga disunatkan untuk bertakbir sebaik saja masuk pada malam 10 Zulhijjah. Di mana dalam hadis diriwayatkan, kana yukabbiru min yaumi Arafah salatul ghada wa yaqta'uha salatul asri akhir ayami tashrik. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada hari Arafah selepas solat subuh dan menghentikan selepas solat asar, hari terakhir bagi hari-hari tashrik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan dari menyemarakkan Zulhijjah ini, yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa mengagungkan hari-hari kebesaran dalam Islam, hari-hari yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk kita melakukan ibadah dengan berlipat kali ganda, kerana Allah Subhanahu wa taala mahu memuliakan kita dengan ganjaran pahala yang begitu besar. Termasuklah bulan Zulhijjah ini, memuliakannya adalah tanda keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, umat Islam diseru supaya mengisi kedatangan bulan Zulhijjah ini dengan pelbagai amalan saleh. Berjamaah, memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Kita selalu dengar dia bukan satu jenaka iklan mencari orang hilang. Kali terakhir ditemukan malam 27 Ramadhan. Lepas itu entah hilang, buyuk ke mana tak tahu pun. Itu bukan sekadar jenaka. Ertinya, kalau kita mampu untuk bersungguh-sungguh pada mengejar kelebihan Ramadhan dengan tarawihnya yang juga sunnah mu'akkadah, why not? Mengapa hati kita tidak tergugah untuk melakukan ibadah pada bulan Zulhijjah yang Allah bersumpah pada dengan pelbagai keistimewaan ini? Jom kita disiplinkan diri, anak-anak kita, rakan handai taulan kita, untuk sama-sama grab the opportunity pada kelebihan di awal bulan Zulhijjah ini, mengeratkan hubungan silaturahim dan menjauhkan fitnah dan adu domba, termasuk politik longkang yang seharusnya ditinggalkan jauh-jauh. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa beriltizam untuk melaksanakan amal salih dengan penuh keikhlasan pada Allah Azza wa Jalla. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal salih dari kalangan lelaki ataupun perempuan sedangkan dia beriman, maka sungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sungguhnya kami, Allah, akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عبده المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي سورة الأحزاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعلنا من القارئين بقراءة كتابك الكريم، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اهد ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم اهد سلطاننا سلطان الإسلام ودار الإحسان، سلطان شرف الدين ابن الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق لولي عهد إسلامه تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين ابن الشاه في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، فاذكروا الله يذكركم. أقيموا الصلاة.